Ibu Nisa ini sudah berstatus janda dengan 5 orang anak sejak suaminya meninggal 15 tahun lalu. Sehari-hari Ibu Nisa mengajar mengaji untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kenyataan hidup seperti ini jelas sangat berat bagi Ibu Nisa. Bu, ini 4 juta untuk Ibu. Oh, alhamdulillah. Ore, uang ini Ibu Nisa pengen apa? Ibu Nisa pengen beli DVD. Ibu Nisa pengen beli magic jar. Ya? Mungkin magic jar. Pokoknya dengan uang ini adalah modal Ibu Nisa untuk belanja, menghabiskan uang 4 juta ini dalam waktu yang sudah ditentukan, ya. Semua Ibu minum dulu ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Nisa perasaannya gimana? Giram, tapi nyesek giram. Ini adalah ucapan terima kasih dari Global TV, dari Lu Mau Gua Ada, karena Ibu Nisa sering nonton program Global TV. Iya, stiker kejutan, 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 kejutan. Ini sih saya Andi Otmil. Halo, gue ada Yosi. Kenapa nonton Global TV? Ya karena istri gue aja ada sinetron di rumah aja. Langsung aja kita kasih uang sebesar 250.000 rupiah. Lihat ini duitnya nih. Kita mau kasih pertanyaan. Di Global TV ada sinetron yang berjudul Jangan Cium Gue. Itu ditayangkan setiap hari apa dan jam berapa? Jam 7. Sumpah lo. Belum beruntung. Yang pasti nonton terus, makanya harus lebih rajin nonton. Dan kalau perlu catat tuh setiap program ini. Siapa tau rumah gua ada, datang lagi. Lihat, ada stiker kejutan, kejutan juta-jutaan. Misi. Assalamualaikum. Bu, kita akan kasih hadiah kejutan dari Lu Mau Gua Ada Global TV. Tontonnya sebesar 250.000 rupiah, Ibu. Coba ini untuk ini semuanya. Nah, kita kasih pertanyaan. Di Global TV ada program acara yang namanya Obsesi. Obsesi. Obsesi itu ditayangkan itu jam berapa? Jamnya jam berapa? Ada jam berapa, Bu? Jam 5. Setengah 5. Setengah 5 sore. Setengah 5 sore.
ini ada uang 4 juta untuk ibu Anda dan keluarga. Selamat ya Bu. Ibu selamat ya Bu, namanya rezeki. Enggak kemana Bu. Ya, Ibu Ani. Ibu Ani, kita akan segera pergi dari sini karena setelah ini kita akan Ibu Ani bersama Ibu Nisa akan segera belanja. Jadi uang ini sebagai modal Ibu Ani untuk belanja sesuai dengan Ibu Ani apa yang Ibu Ani inginkan. Nah, ini Ibu Nisa yang beruntung juga. Oke, ya. Sekarang Ibu Nisa sama Bu Ani kita akan berangkat segera untuk belanja ya. Ya. Oke. Okay. 4 juta ini ya. Dalam waktu 10 menit minimal 7 jenis barang nanti akan dibantu sama buat sama Ben. Oke, Abrumas Pro Global TV. Akhirnya kita sudah mendapatkan 2 orang pemenang ya. Dan setelah ini lu jangan kemana-mana ya, karena kita akan segera menyaksikan perjuangan Ibu Nisa dan Bu Ani. Siapakah diri mereka yang berhasil membelanjakan uang 4 juta rupiah dalam waktu 10 menit minimal 7 jenis barang secara cermat dan tepat dan cepat. Mereka dibantu oleh Bo dan B. So, don't go anyway. We'll be right back. Stay tuned on Luma Guada and Global TV. Seru! Ibu Nisa ini sudah berstatus janda dengan 5 orang anak sejak suaminya meninggal 15 tahun lalu. Sehari-hari Ibu Nisa mengajar mengaji untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kenyataan hidup seperti ini jelas sangat berat bagi Ibu Nisa. Sedangkan peserta yang satu lagi adalah Ibu Mani. Ibu Mani dengan 4 anak ini mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan bekerja membersihkan botol plastik. Hal ini harus dihadapinya karena sang suami sudah lama tidak bekerja, padahal saat ini anak-anaknya membutuhkan biaya untuk sekolah. Ketemu lagi bersama saya di hotel dan dua anak cacat. Oke, bersama Global TV ketemu lagi bersama kita di sini di Luma Guada. Di segmen berikut ini kita akan segera menyaksikan kompetisi dari Bu Ani dan Bu Nisa yang sudah berhasil memenangkan uang modal 4 juta rupiah untuk belanja ya. Mereka sebentar lagi akan belanja dalam waktu 10 menit dan minimal 7 jenis barang. Bu Ani, Bu Nisa, gimana? Balik, Bu Nisa, sini. Sini Bu. Sekarang Bu Nisa dan Bu Ani Bu sudah siap Bu. Sudah siap. Peraturannya di sinilah saatnya Ibu untuk mewujudkan semua keinginan Ibu Nisa dan Bu Ani ya. Belanjakan uang modal 4 juta itu dengan sebaik-baiknya dan cepat-cepatnya dan cermat-cermatnya. Kami beri waktu dalam waktu 10 menit minimal 7 jenis barang. Nanti Bu dan Bi akan membantu Bu Nisa dan Bu Ani. Aku akan mendampingi dirimu. Oke. Ya. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Coba yang suruh dulu, 2, 3. Ayo Bu goyang. Goyang Bu. Siap ya. Dari kawasan pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yuk, lu mau gue udah siap? 1, 2, 3, cabut! Ibu mau beli apa? Pak, TV Pak, TV Pak, cepet Pak. Bu yang bikin ya Pak? Ibu cari apa Bu? Ibu tolong apa? Ini Bu mana Bu? Mas. Berapa? 30 gram. Saya menyarankan untuk Ibu Munisa membeli emas aja. Alasannya karena emas itu sewaktu-waktu kalau kita mendesak itu bisa dijual untuk keperluan yang lain. Berapa? 700. Ya, saya minta bonnya dulu, Mas. Iya nih, dari dalam. Oh, di dalamnya. Ini, Bu. Iya. Papa minta kalung, Pak. 10 gram, Pak, kalung, Pak. Cepat, Pak, cepat, Pak. Saya ingin ibu saya membeli perhiasan atau emas biar nantinya bisa dijual lagi buat biaya sekolah dari adik saya. Berapa? Berapa? Bisa ditawar enggak? Cepat minta bonnya Mas. Cepat cepat. Iya. Ibu, ayo. Yang paling bagus, Pak. Ya, waktu enggak banyak. Cepetan, lama banget ya Allah. Berapa? 17,5. 17,5 ya. Nih, Pak. Cepetan, Pak. Iya, makasih ya, Pak ya. Ya, Ibu mau kemana lagi cepetan, Bu. Ibu mau beli apa lagi?